Jadi sebetulnya namanya 3G, 4G, 5G itu free, bisa kita bikin sendiri semua sebenarnya. Cuman lain cerita lagi. Cuman kayaknya ada yang gak ikhlas. Ceritanya gue bikin itu aja. Ada yang gak ikhlas buat itu ini. Ya, beres ya. Sekarang kalau mau ngeliat, saya masuk ke kamar. Tapi gue kasih tahu cerita dikit dulu ya. Saya waktu itu ngasih demo di Telkom University di Bandung ya. Yang ngomong waktu itu wakil rektor Telkom University-nya dan kebetulan dia adalah kepala lab sentral telepon. Sentral teleponnya punya Telkom University dari Siemens. Oke. Harganya berapa kira-kira? Sekian. Cuman 3M. Wish. Siemens. Cuman. Ono bawa sentral telepon buat tanya Ono sendiri. Oke. Pakai server. Prosesornya Xeon. Berapa harga? Xeon. Hari 300 ada sekarang. Baru sentral telepon 300. Itu gue buat 5 juta, 8 juta. Waktu itu gue 20 juta loh. Waktu itu, tahun sekian ya. Yeah. Sekarang segitu aja. Bisa. Harganya ada sialan kurang aja. Ya, waktu itu gue beli 20 juta. Dia 300 ribu. Sialan. Jadi bayangin, gue pakai Xeon. Oke. Sentral teleponnya punya Telkom University adalah sentral telepon dari Telkom harganya 3M. Udah gitu, gue nanya dong, lu sentralnya pasti Siemens ya? Ini di, lagi di paku kayak gini. Sentralnya Siemens ya? Iya Siemens. Oke. Lu bisa handle phone current call-nya sekitar 25an ya? Iya, 25. Gue udah ngecek lah. Harga sekian, 25. Phone current call adalah pesawat telepon yang bisa nelpon berbarengan. Call per second-nya sekitar berapa ya? Berapa ribu lah call per second. Jadi ada berapa pesawat telepon diangkat sekaligus, ribuan pesawat telepon diangkat sekaligus dalam satu detik dia bisa handle ribuan ya, sekitar 5.000 atau berapa kira-kira dari sini. Kontaranya 25.000. Banyak dikit? Banyak ya. Udah gitu gua bawa sentral gua kan, pakai Xeon. Terus jalanin software buat ngetes di panggung depan hidung wakil rektor Telkom University yang punya sentral seharga 3 miliar rupiah dari Siemens. Gua tes itu sentral gua pakai Xeon harganya 20 juta. Konkaran call gua cuma 150 ribu. Sakit hatinya minta ampun. Konkaran call gua juga 5 kali lebih kencang sih, sekitar 25 ribu. Langsung dia nafsu. Makanya sejak itu akhirnya sekarang hari ini Telkom set ini sentral yang Siemens Solution dibuang diganti sama VoIP kan? Ya betul. Dan pada hari ini harga tetap sama. Jadi sentralnya udah jadinya murah, harga tetap aja sama. Pintar yang bikinnya ya. Ya tapi itu yang yang ngomong itu kan lu bukan gua tanya. Nggak direkam kan? Direkam. Ini instalasi yang saya kerjain tadi. Saya ngomong cepat aja ya. Kayak gini, baca kayak gini udah mulai ngerti kan? Ya, ya. Dikit lah. Ya, jadi saya APT update, udah gitu saya install si Camelio segala macam. Terus saya edit defaultnya dia. Saya pastikan ini udah saya masukin jadi username-nya Camelio apa segala macam. Kemudian saya restart. Service Camelio di restart, kemudian database-nya pakai MariaDB atau MySQL. Saya pakai MariaDB, kemudian saya edit konfigurasi Camelio supaya bisa kayak gini. Terus ya. Terus saya create database-nya, sekarang saya restart Camelio-nya sudah jalan. Nah, sekarang yang saya kerja yang Anda perlu tahu cuma ini doang sih sebenarnya. Saya bisa bikin account. Jadi nanti masing-masing pakai username password masuknya dan terus di handphone lo download aplikasi. Bisa download aplikasi, cuman kalau handphonenya yang bagus kayaknya buatnya sekarang yang bagus-bagus. Oh, bawaan VoIP. Bawaannya VoIP.
bisa ada handphone setting fake langsung ya? Iya bisa, jadi masuk ke nontek, masuk ke apa sih yang gambar hotel pon teh, soal telepon, iya, ya, terus telepon. Ya telepon pengaturan, pengaturannya, bentar, bentar, atau mau gitu aja atau install, simpelnya install, simpelnya install ya, okay. Mau pakai aplikasi apa, jadi intinya masuk ke Play Store, masuk ke Play Store, kita pakai versi install dulu aja ya, sebetulnya dia dia udah ada yang built-in di dalam dia sebetulnya. Cuman sekarang kita pakai yang install, kata kuncinya adalah SIP. SIP bisa pakai Zoiper. Bisa pakai apa ya? Linephone yang enak yang mana? Yang enak paling enak sih itu Zoiper. Paling enak katanya Zoiper. Silakan diinstal Zoipernya. Zoipernya silakan diinstal, download, install Zoiper. Oke, okay. Siap? Ya. Masuk ke Play Store, install Zoiper. Sudah? Apa? Belum. Sekarang kita ngerjain database. Sekarang gua masuk ke server dulu. 200.251 ya? Ya. Password 123456. sudo sup password 16. Sekarang gue masukin, sekarang saya sama dengan beli, saya adalah penguasa, saya Telkom. Lu bisa pesen nomor ke saya nih, jadi cara masukinnya cuma gini doang nih, camctl add nomor sama password, jadi lu bisa pesen nomor ke gue. Jadi saya akan bikin dulu nomor, beberapa nomor ya. Jadi nomornya 123456, passwordnya 123456. Itu nomor pertama. Oh udah ada. Terus saya bikin nomor gelo 1, passwordnya 123456. Saya bikin nomor 2, password 123456. Suka-suka gue kan, gue yang punya Telkom ya. Mau nomor 1 digit kayak 2 digit, suka-suka gue lah. Mau kasih nomor berapa? 17845. Boleh, ada gua bikinin. Nomor berapa lagi? Silakan ulang tahun. 7331 batalion. Nomor apa nih? 733. Iya. 1. Iya. Oke. Batalionnya enggak gua. Ini nomornya boleh pakai kata-kata sebenarnya. Jadi tadi 7331 batalion bisa gua tulis sih. Suka-suka gua. Yang punya Telkom. Gua yang punya Telkom, mau pakai nomor ini pakai angka, pakai apa? Mau kasih nomor ini juga bisa nih, dodol gitu misalnya. Bisa. Mau kasih nama nomornya Malik, bisa. Mau nomor berapa lagi? Semuanya passwordnya gua bikin sama 123456. Sekarang kalau udah install apa sih tadi? Silakan pilih nomornya yang mana. Kalau masih belum puas dengan nomor yang ada, silakan pesan nomor. Nomor berapa? Ini username dan passwordnya itu ya? Apa di? Passwordnya gue bikin 123456. 160874. Zoiper. Itu Zoiper. Jet. Nomor sabrani. Mihram. Gitu ya? Z. Masuk. Semua passwordnya sama ya, 123456 ya, sebenarnya tidak amat sih. Cuma daripada gua pusing. Nodi. Alif Pak, Alif. Alif. Ya. Alif. Masuk. Jodohnya berbayar ya. Tuh, nomornya jadi kacau. 14045. 14045. Model apa? 13.05. 13.05. Nah, itu ada nomor gua. Nah, silakan register handphone masing-masing. Coba telepon sebelah atau kirim message ke sebelah. Ini domainnya apa nih Pak? Oh sorry ya, lupa. Domainnya 192.168.200.251. 192.168.200.251. 56. Biasanya portnya 5060. Kita nih login pakai itu tuh, login akun Zoiper apa? Jangan login Zoiper akun. Oh. Bisa, di-skip aja 192.168
Kalau di mana apa? Ini gimana caranya skip? Nah, ya itu benar. Di mana caranya skip? Cara apa? 100. Eh, tapi ini hotspotnya mendingan dimatiin dulu kali ya. Udah dipindah kemari, connect ke hotspot. Hah? Enggak perlu hotspot, udah dipindah langsung DHCP. Oh, langsung dapat semua. Ya. Oh, oke. Okay. 251. Masukin masuk. Prof, ini gimana, Prof? Eh, salah. Username, password. Oh iya, ini. Eh, jangan di Zyper. Bukan di Zyper. Ada yang bisa bikin sendiri enggak? Sync account gitu. Aku yang kita download Zyper. Masuk mintanya kayak gini. Oh, coba masukin ini. Nanti nomor @aku 192.168. Jadi gimana di username? Tapi enggak tahu gua. Jadi benar enggak? Apa? Ini keluarnya kayak gini. Lo tulisnya gimana enggak? Keluarnya minta oh, ini. Oh, username @192. Ya, @192. Jadi username-nya @192.168.200. Oh, username-nya satu di depan. Ya. Username yang lo minta tadi. @192.168.200.251 passwordnya 123456. @192.168.200. Sama kayak. Bukan. Username-nya password 192 terus. Nomornya dulu. Username-nya nomor. Nomor telepon yang tadi gua bikin. Oh, saya belum. Berapa nomornya Kang Gustaf? 1. Ini saya bikin nomornya 192. Kang Gustaf umur berapa? Nomor 18087. Nah. Nomornya 21. Ada nasi pekon. Oh, 200. 2@192.168. Domain 192.168. Eh, sehat Kang. Kakak di mana nih? India ya sama itu ya. Sama Arbani lagi ya? Sama Arbani lagi. Tadi tabok. Mantap. Catat dulu. Authentication username outbound policy. Oke. Authentication username-nya apa ya? Sama ya? Pakai add semua. 192. Oh, di panik aja kayaknya enggak usah. Ya, skip aja nanti tinggal nunggu. Ya nunggu. Eh, koneksinya kayak ini. Koneksinya kayak apa? Ke tenda. Oh, ke tenda. Ya, koneksinya ke tenda. Calling ya. Ini enggak ke tenda. Calling. Oh, enggak. Masuk ke tenda dulu, wayangnya. Soalnya pakai siapa nomor dia? Balik ke lokal. Install server tenda. Oh, iya, saya pakai tenda. Oh, bisa. Aplikasinya tadi apa namanya? Marolai? Kenapa? Hah? Karolai? Kenapa? Karena pusing. Kamailio. Kamailio. Install server Kamailio. Lu ambil dari wiki gua aja. Server. Eh, kayak gini dia, Bang. Kamailio. Nih, lihat. Enggak gini udah. Nah, itu udah. Skip finish. Finish. Oh, punya nomor berapa? 160874. Saya telepon. Izinkan. Sekarang ketik Mihran. Batalion. Batalion telepon. Siapa? Ya, Mihran telepon Mihran. Ya. Suaranya bagus banget. Akhirnya bisa telepon juga. Ternyata semudah ini. IHR. Berarti kita bisa bikin startup ya? Dan ya, kita sendiri dong kampung. Iya. Enggak mungkin tes sesat lagi nih. H R di sini. Tapi ini yang jadi soal, ini kan pakai sinyal sendiri. Ya kalau untuk koneksi ini kan kita ke server lokal. Jadi kalau di kampung bikin internet jaringan enggak usah pakai masalah itu enggak bisa rame-rame. Hah? Enggak bisa rame-rame. Mana? Oh iya, ini kan buat grup. Iya, nggak bisa rame-rame, maksudnya nggak bisa terpengkrut kan? Grup, oh maksudnya. Iya, maksudnya.
saya enggak bisa tetap terus di sini. Coba lagi saya grup call lagi. Bisa. Bisa. 14.45. Bisa. Coba. Saya telepon Om tadi. Tapi harus di setup dulu kalau enggak salah ya grup call ya. Gua enggak tahu sih gua nomornya. Gua enggak tahu tarik telepon soalnya. Saya nelpon Om. Satu. Masuk ya. Dikasih nomor Pak Pro. Coba. Ini answer. Nah, Om Iram nomornya. Musri. Halo. Ada pesan tuh. Om Iram nomor. Mihram. 08. Pesan tuh. Berarti saya dan Om Iram nomor berapa, Om? Mihram. Tapi ada dua orang. Ya Allah, jangan pakai huruf. Ini Bu. Coba lagi. Oke. Nomor 2. Kafe. Berapa? Om ini kayaknya bisa video call nih. Semua ya. Omongannya bisa. Enggak bisa lah video call. Woi, Om bisa video call. Bisa video call. Ini bisa video call. Wah, mantap. Nah, makanya. Lihat di titik 3 bersaudara. Ini ternyata bisa video call. Bapak, kita tolong ini. Canggih benar ya ini. Udah lebih dari. Saya mencoba menghubungi semua orang. Jadi bang Arya kalau misalnya yang buka internet. Semua orang mana yang buka? Ini kan enggak, maksudnya ini. Oh, no, video call. Ini lebih aman ya? Enggak, saya lagi telepon ini. Oh, ini kalau di. Apa? Ini soalnya buka internet, saya bisa dalam program kemarin. Video call bagaimana? Bisa. Telepon dulu. Cuman ini apa namanya ini kalau sinyal lokal. Nah, ini video call nih. Jaringan lokal. Bukan ini kalau. Halo, Bang. Ini tanya mobil. Wah, bisa. Jangan ini kita bisa. Telepon tanpa. Orang kamera saya rusak. Aplikasinya hanya 7 hari free. Malik. Tinggal lu bayar ke gua semua ya. Tergantungnya. Oh, sabar. Coba saya lihat bisa banyak ini. Ada deko. Harus bayar. Oh, ini kan gratis. harus bayar. Kalau bayar bisa ini, Om. Kita bisa barengan semua nih. Oh, rapatnya bisa aman ini kita. Intinya udah standar. Sudah ya? Belum. Coba telepon saya lagi, Nok. Nomor baru aja Pak Tua. Aduh, 7331 batalion. 7133. Mau berapa nomornya? 1 batalion.